sih selalu. C. Ya, ini lagu kedua ya. Ini lagu ini menceritakan tentang ibu ya, yang dinyanyikan oleh Bang Romi. Bukan hal mudah untuk menemukan wanita seperti dirimu, bagaikan mencari jarum di tumpukan jerami indahmu. Api tersembunyi rapi di antara semak belukar. Engkau bunga kertas merah berduri. Galopan mayangmu rapu berguguran. Tak ada bau kuku ataupun madu. Tubuhmu penuh taji karena tersakiti. Tapi pengorbananmu tegak jadi penadu nilai harga dirimu. Tak terangkan nasib kita sama, terpenjara dan tak berdaya. Hanya doa yang kita punya. Lancangkah aku meminta agar engkau tak putus asa. Tetaplah berbunga kertas merah berduri. Umpama takdir tak berpihak, roda nasib pun tak bergerak. Tetaplah dari bunga kertas merahku. Acukan saja sikap mereka yang tak pernah tahu apa yang engkau rasakan. Ya, terima kasih ya. Jangan ya, ini lagunya. Selamat siang semuanya. Baiklah, selamat siang dan selamat datang teman-teman semuanya beserta hadirin di acara Dialog Anak Jawa Tengah. Good afternoon ladies and gentlemen. Welcome in Wisma Perdamaian, Semarang City Central Java, Indonesia. In dialog gayam with anak jateng. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke, tak kenal maka tak sayang nih. Jadi kita akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ya. Perkenalkan nama saya Belva Aulia. Nama saya Amelia Diputri Diansari dari Kabupaten Sragen.
Dan pada acara siang hari ini sampai nanti menjelang sore, kami berdua akan memandu acara Dialog Gayang Anak Jawa Tengah. Selamat datang Ibu Najat Malamjid, as special representative of the Secretary General of the United Nations on Violence Against Children. Selamat datang untuk Bapak Andrew selaku Special Advisor SRSG. Selamat datang Bapak Ari Rukmantara dari UNICEF Indonesia selaku Kepala UNICEF Pulau Jawa. Selamat datang Bapak Ali Aulia Ramli selaku UNICEF Indonesia. Puji syukur kami aturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam, mari kita acarakan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW karena petunjuknya kita bisa berada di jalan yang benar. Oke, ada yang tahu nggak kertas putih, flyer putih yang ada di samping ini tentang apa? Ada yang udah baca? Ya, jadi teman-teman di samping kanan dan kiri kalian di sini ada tulisan-tulisan ya. Contohnya di sini nih, pemarah berefek pada pertemanan di sekolah. Lalu di sana ada kata kasar, ada sindiran, ujaran kebencian, makian, ejekan. Kalian udah tahu belum itu maksudnya apaan? Jadi flyer putih ini adalah ungkapan cerita dari teman-teman yang pernah mengalami bullying di lingkungan di sekitarnya. Jadi kami memberikan ruang untuk teman-teman bercerita di mana teman-teman itu bisa bercerita apa saja yang mereka alami dan kita kumpulkan menjadi flyer-flyer putih ini dan teman-teman bisa membacanya. Oke, Bel, kayaknya teman-teman masih belum fokus nih. Dan udah, ini jam berapa sih? Udah 1:30, tapi teman-teman masih belum fokus dan belum semangat padahal udah makan siang ya tadi. Kita cek semangatnya dulu ya. Kita punya jargon nih. Oh ya, sebelum cek semangat kita akan perkenalkan jargon dulu. Gimana, okay, Bel? Kalau misalnya kita bilang Forum Anak Jawa Tengah, teman-teman bisa menjawab Setia menjadi sahabat yang bermartabat. Gimana, paham gak? Oke, ulangin Bel lagi, okay, sekali lagi ya. Forum Anak Jawa Tengah, setia menjadi sahabat yang bermartabat. Ada jargon sekali lagi, tambahan, gimana nih? Jateng gayeng, bocah senang. Ulangin gerakannya, gimana Bel. Gimana kalau kita jadi satu? Oke. Okay. Forum Anak Jawa Tengah, setia menjadi sahabat yang bermartabat. Jateng gayeng, bocah senang. Setelah itu tepuk tangan yang meriah ya. Oke, sekali lagi yang lebih meriah biar yang kalian fokus. Nih. Oke banget. Habis makan semuanya kan? Forum Anak Jawa Tengah. Setia menjadi sahabat yang bermartabat. Jateng gayeng. Bocah senang. Yeah. Oke nih. Teman-teman udah mengetahui layar-layar putih yang ada di sebelah kanan dan kiri kalian. Telah dijelaskan oleh Belva dan juga telah disampaikan jargon Forum Anak Jawa Tengah dan juga Jateng Gayeng. Selanjutnya nih Bel, kita kedatangan tamu istimewa nih. Iya. Dari luar negeri nih, iya, ya kan? Iya, dari New York. Nah, kata pepatah tadi Belva mengatakan, bila tak kenal maka tak sayang. Kalian udah kenal belum sama tamu yang ada di depan ini? Belum, oke. Terus kalau belum nih enaknya apa nih Bel? Mending kita minta Ibu untuk perkenalan dan menyapa teman-teman yang ada di sini. Iya, betul. Nah, jadi teman-teman, beliau ini adalah utusan khusus dari Sekretaris Jenderal PBB yang berpusat di New York dan denger-denger nih, beliau adalah orang Maroko. Iya. Gimana kalau kita menyapa ibu dulu ya, biar ibu lebih semangat. Jadi kita saat menyapa, kita punya nyanyian nih, yaitu Selamat datang ibu, selamat datang ibu. Tepuk tangan yang meriah. Selamat datang kami ucapkan. Selamat datang
ibu, selamat datang ibu. Yang kami ucapkan, terimalah salam dari kami. Yang lebih meriah lagi. Bersama-sama. Okay, lagi, sekali lagi. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama. Sekali lagi ya, lebih semangat. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Selamat datang ibu, selamat datang ibu, selamat datang kami ucapkan. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Terimalah salam dari kami yang ingin maju bersama-sama. Baik, terima kasih. Selamat Ibu Najat, time is yours. Assalamualaikum. Sorry, I'm not speaking Indonesian, but I have my translator. And just I want to tell you many thanks to be here. Many thanks for welcoming me. And also many thanks for all the work you did for this meeting today and this event. And today, I want really to hear more from you and to have a better understanding from you how we can prevent and end all forms of violence in Indonesia. Oke, terima kasih dari Ibu Najat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat buat semua. Ibu Najat berterima kasih sekali bahwa diterima dengan baik dan meriah sekali, hangat sekali di Jawa Tengah. Dan Ibu Najat punya satu pesan yang penting sekali, ingin belajar bagaimana caranya mencegah dan bahkan menghilangkan kekerasan terhadap anak. Gitu. Jadi bisa ya? Bisa. Nah, jadi lebih banyak sekarang kita serahkan kepada kawan-kawan. Oke. Teman-teman, kalian jauh-jauh datang dari kabupaten dan kota kalian hanya untuk bertemu oleh Ibu Wakil Sekjen PBB. Kalau dihitung-hitung nih ya, Bel, dari kota kabupatennya mereka kan jauh-jauh. Iya. Tapi yang terjauh yang mana ya? Coba kita cek. Oke. Kita absen dulu nih. Dari Semarang, mana suaranya? Iya. Kira-kira 5.000 orang ya kayaknya. 5.000. Selanjutnya dari mana, Bel? Dari pojok, dari Rembang. Mana suaranya? Oke, seorang diri tapi enggak apa-apa ya. Selanjutnya dari mana lagi? Dari Wonosobo. Mana suaranya? 1.000 orang. Oke nih, kalau kita cek satu persatu, takutnya kelamaan. Oke. Kalian yang ada di sini, kota mana yang paling jauh? Semarang. Ya, mohon maaf ya Bu, ini whisper, ini